Sementara itu, Zakri Latif menyifatkan pasangan Rusia Vladimir Ivanov Ivan Sozonov sebagai ancaman awal pada kejohanan dunia kali ini. Zakri Fairuz Izzuan akan berdepan Ivanov Sozonov yang dapat bye pusingan pertama jika melangkah ke pusingan kedua. Untuk rekod, Zakri Fairuz Izzuan tewas kepada lawan di ranking ke-14 dunia itu dalam kejohanan terbuka Malaysia sebelum ini. Rusia tu, masa tu kami first time dengan dia, kami macam tak sasihan game dia lah sebab dia lebih pada main strength. Rusia tu agak kuat juga sebab dia pun sebelum ni pun pernah kalahkan ramai yang top-top player seperti Matthias Bo, lepas tu ada pair China, 2-3 pair, dia pun menang-menang. So kami pun tak boleh pandang rendah dia orang lah sebab dia orang memang ada something yang boleh buat kejutan lah. Dalam pari itu, Fairuz Izzuan yang merasakan undian kali ini memihak mereka berkata tiada tekanan bagi menghadapi saingan dari 5 hingga 11 Ogos itu. So, tak ada pressure. Kalau kita under BM, kita alert, banyak pressure sikit lah. Sebab BM letak banyak hope pada kita. So, kali ini kita pergi dengan relax lah. So, harap kali ini masuk pun relax, main pun macam biasa. Harap orang opponent lebih tension daripada kita. Apapun, kedua-dua pemain ini bakal mengorbankan sambutan Hari Raya Aidilfitri mereka jika beraksi jauh dalam kejohanan di Guangzhou itu nanti. Mungkin bagi saya dan Fairuz, kami dah biasalah sebab kami sebelum ni pun pernah 2 tahun straight tak raya, lepas tu selang setahun-setahun sebab tournament badminton every month kan. So tak terlepas dari benda tu semua, tapi bagi kami bila benda tu kami dah anggap tugas dan kami akan pergilah, kena korbankan masa tu. Bakal membuat penampilan keempat pencapaian terbaik Zakri Fairuz Izzuan di kejohanan dunia adalah separuh akhir di India pada 2009.